Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Tutorial Latif 02. Di video kali ini kita akan berbagi sebuah tutorial seputar Android, yaitu tentang cara 3 cara split screen di HP Oppo A5 teman-teman ya. Split screen atau yang sering disebut menjalankan atau membuka dua aplikasi sekaligus di HP Oppo A5. Oke, caranya kita lihat dulu di sini HP Oppo-nya, tipe HP. Ya, HP Oppo A5. Oke, pertama kita buka dulu di sini, misalkan kita mau buka aplikasi Facebook teman-teman ya. Nah, di sini kita mau sambil YouTube-an teman-teman misalkan. Nah, caranya pertama kita cukup tahan di ujung sini, ada garis 3 di bawah, kemudian kita cari aplikasi lainnya yang mau kita buka. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi dia bisa membuka dua aplikasi sekaligus tuh ya, sambil Facebookan, sambil buka, sambil nonton YouTube. Nah, ini cara yang pertama. Kalau misalkan sudah, kita cukup kembalikan. Kita klik kembali kayak gini. Kita klik kembali, ini kita tarik, ini kita klik kembali. Nah, seperti itu. Ini itu cara yang pertama, teman-teman. Untuk cara yang kedua, kita buka dulu aplikasinya. Ini cara yang kedua, teman-teman ya. Kemudian kita klik bagian tengah ini atau beranda. Nah, kemudian di bagian ujung sini kan ada garis 3, kita klik aja. Nah, di sini ada titik 2, kalian klik aja. Kemudian kita klik layar belah kayak gini. Nah, kemudian kita cari aplikasi salah satu aplikasi yang mau kita gunain. Seperti tadi misalkan sambil YouTube-an. Nah, jadi langsung terbuka seperti tadi teman-teman ya. Jadi ini bisa langsung dua aplikasi sekaligus teman-teman ya. Oke, ini cara yang kedua. Untuk cara yang ketiga, ini kita tutup dulu. Nah, untuk cara yang ketiga, pertama misalkan kita menggunakan fitur apa namanya, bilah samping teman-teman ya. Nah, di sini kan di ujung sini, kalian lihat di ujung sini kan kayak ada garis kecil teman-teman ya. Kalian tarik aja seperti ini, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, kita cari aplikasinya, misalkan kita mau pakai aplikasi kalkulator, kita tahan seperti ini, kita tarik seperti ini. Nah, biarkan. Nah, nanti dia akan menutup seperti itu sendiri. Kemudian kita bisa buka aplikasi lainnya, misalkan kita mau buka Facebook tuh. Jadi kita sambil kalkulatoran sambil buka Facebook teman-teman ya. Oke, itu cara yang ketiga teman-teman. Nah, cara yang terakhir ini ada 4 cara teman-teman ya sebenarnya ya. Itu cara yang terakhir, kita ini kita tutup dulu teman-teman ya. Kita tutup. Nah, cara yang terakhir yaitu menggunakan 3 jari. Jadi kita buka di sini, buka YouTube sambil misalkan kita lagi buka YouTube nih, kita mau buka aplikasi lainnya, kita cukup 3 jari di layarnya, kita klik tahan, apa, kita tahan terus kita geser ke atas. Nah, dia langsung mengecil kayak gini ya teman-teman ya, langsung mengecil kayak gini. Jadi tiga jari kita taruh bersamaan dan kita tarik ke atas kayak gitu. Kemudian kita cari aplikasi yang lainnya, misalkan Facebook gitu ya, sambil Facebookan sambil buka YouTube. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, 3 cara membuka atau split screen di HP Oppo A5. Semoga bermanfaat video tutorial ini ya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe channel ini. Di komentar jika ada pertanyaan atau saran, di share video ini agar lebih bermanfaat lagi. Next, tunggu video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.